السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه ما بعد إخواني عباد الله بارجاءه الذين رحمته الله سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر لله Ramadan ini kita melakukan saum sekian Ramadan kemudian membaca Al-Qur'an, zikir, doa dan seterusnya. <tuh> Insyaallah Ramadan itu sebagai pengikat pengikat batiniah kita sehingga orang bisa diproses ya menjadi bertakwa. Karena ada ikatan-ikatan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ibarat uh, spiritual bending energy, energi yang mengikat spiritualitas kita. Makanya Ramadan ini harus jadi semangat. Bukan hanya waktunya saja di bulan Ramadan, tapi semangatnya ini harus terbawa hingga 11 bulan kemudian. Karena pertarungan yang sebenarnya itu terjadi di 11 bulan kemudian. Nah, hadirin rahimakumullah juga di Ramadan ini terlebih di 10 hari terakhir kita mengenal ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sederhananya Lailatul itu adalah malam, Qadar itu ketetapan. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qadar. Kalau diberikan semacam penjelasan yang simple, kodar itu bisa diterjemahkan "kadar" gitu ya, "kadar" atau "ukuran". Kalau kita zat tertentu atau isi, maka disebut dengan volume. Kalau menyangkut apa namanya, masalah kehidupan, ada yang disebut dengan standar, atau ada juga kalau kita melihat ukuran emas itu dengan karat. Jadi kadar itu bisa diartikan macam-macam, bisa diartikan kadar, karat gitu ya, volume standar. Gitu. Analoginya begini yang menarik. Ya. Kalau kita punya sepeda, kita punya motor, kalau kita tidak punya standar, mau ditaruh di mana itu motor gitu, mau ditaruh di mana itu sepeda. Mungkin bisa hanya disandarkan ke tembok atau digelatakkan begitu digelatakin begitu saja gitu ya. Jadi tidak ada pegangan, tidak ada ajek gitu ya. Makanya dengan standar itu sepeda kita bisa berdiri tegak. Motor juga bisa diparkir dengan dengan tegak, dengan ajek. Nah, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu makna ajek ini makin sekoma gitu. Makin tawadu dan makin tegak berdiri menjadi seorang muslim yang sejati. Ibarat standar sepeda tadi gitu ya. Jadi, kalau standarnya enak gitu ya, kita tegak berdiri gitu ya. Tapi kalau tanpa standar, standar kita akan tergeletak atau mungkin nyender dan menyender kepada sesuatu yang barangkali bukan hak kita. Nah, ini problem di umat Islam ini ya, karena umat Islam itu banyak menyandarkan dirinya, sebagian menyandarkan diri kepada yang bukan haknya, sehingga lebih berpengharapan kepada makhluk ketimbang... Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, orang yang mendapatkan nilai qadar itu makin fokus, makin khusyuk untuk mendapatkan rahmat Allah. Fokus hanya kepada pertolongan Allah saja, tidak berharap kepada makhluk. Kepada makhluk itu hanya sekedar syariatnya saja, gitu hanya sebagai syariat atau wasilah, tapi tidak boleh berpengharapan kepada makhluk. Gitu hanya kepada Khalik, kepada Allah saja. Nah, itu itu standar dalam artian secara secara umum. Nah, kita punya istilah yang namanya SOP misalnya, standar operasional prosedur. Nah, kehidupan kita juga begitu. Standarnya apa? Al-Qur'anul Al Karim. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sunnah, ada Qur'an dan dan sunnah itu sebagai pedoman yang menstandarisasi kehidupan kita gitu. Maka patokannya harus harus benar-benar sesuai dengan dalil gitu ya. Nah, ini yang 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 pertama. Yang kedua, jadi makna kadar juga karat seperti emas. Masuk ada ada 18 karat, ada 24 karat ya. Ada juga mungkin yang sekarat. <tuh> nah, ini menarik mengkaji emas karena emas ini kalau kita lihat dalam surat Ara ad ayat 17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayluz zabad arabia wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadu mithluhu Kadzalika Jadi secara terjemah bebasnya kira-kira begini, emas yang kalian dapatkan, emas atau perhiasan itu tidak jumeneng, jumeneng apa namanya? Tidak wujud dalam bentuk emas yang yang bergeletakan begitu saja. Emas itu bercampur dengan dengan material lain, dengan batu gitu ya, dengan pasir dan harus digodok di atas tungku api yang panasnya kata ahli emas kata pakar emas itu 2950 derajat Celcius. Baru kemudian akan lebur gitu akan apa akan ter, akan akan terpisah mana yang emas dan mana yang bukan emas, mana yang emas dan mana yang pasir, mana yang batu, mana yang lain-lain gitu. Baru emasnya itu akan terisolir dan khusus gitu ya. Nah itu dibakarnya dengan api yang panasnya 2.950 derajat Celcius. Karena dikandung Allah hak batil. Demikian Allah mengumpamakan tentang hak dan batil. Jadi begini, dia seorang yang disebut emas seseorang gitu, pribadi seorang ingin jadi pribadi yang emas, itu harus diuji oleh Allah. Harus mendapatkan ujian, musibah, tantangan, challenge, dan macam-macam gitu ya baru emasnya itu akan kelihatan. Nah kita ini kan belum kelihatan emasnya, termasuk saya pribadi, karena apa? Ujiannya belum maksimal. Kita mungkin diuji cengeng gitu ya, nangis-nangis, ngaduk -nangis, sana-sini, cerita ke sana sini gitu ya. Kita ini dilanda ujian, dilanda musibah, tidak fokus, khusyuk dan doa kepada Allah, masih berpengharapan kepada makhluk. Ujian belum maksimal. Dan sikap kita musibah itu sendiri, ujian masih masih kekanak-kanakan gitu ya coba kita bayangkan bandingkan dengan anak-anak Gaza misalnya di Palestina yang ketika ada seorang syekh e, pernah mengisi taklim mendapat telepon dari orang Gaza katanya Syekh apakah puasa saya ini sah atau tidak karena tidak ada makanan untuk buka puasa dan juga tidak ada sahur makanan sahur untuk saya sahur. Sisanya itu tidak menjawab, malah menangis gitu ya. Saking tidak ada makanan untuk buka aja susah. Apalagi sahur, sahur juga nggak ada makanan. Apakah puasa saya ini sah? Bayangkan seperti itu kondisinya. Dibanding kita sekarang, kita ini kan buka segala ada, sahur juga segala ada gitu ya. Ada kopi, ada jahe, ada macam-macam. Bandingkan dengan teman-teman sahabat-sahabat sesama muslim kita gitu yang ada di, di Gaza, Palestine. Jadi harus ke sana empatinya. Ujian kita belum seberapa. Mereka tiap hari dilanda bom misalnya, ditembakin, diancam dan nyawa melayang setiap hari. Bisa hitungan dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, hadir rahimah kemullah, jadi kadar emas itu harus 24 karat. Nah, untuk sampai pada tahap itu harus makin kuat menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. nah, kemudian hadir rahimah kemullah. Jadi umat Islam itu punya dua kekuatan sebenarnya. Kalau kita baca dalam surat Al-Hadid ya, Walakad arsalna rusulna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan wa anzalnal hadid fihi ba'sun shadid. Wa manafi'u lin nas wal ya'lamu Allahu ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Ini menarik, ada dua kekuatan yang ada dalam diri umat Islam. Kuwatun bil hadid, kuwatun bil bil ghaib. Apa itu kuwatun bil hadid? Jadi Seperti hanya Nabi Daud Alaihissalam punya kekuatan melunakkan besi Had itu besi besi itu banyak manfaatnya dan sekarang ini berkembang teknologi melalui besi ini berkembang teknologi teknologi militer teknologi persenjataan teknologi macam-macam gitu ya bahkan semakin berkembang apa yang disebut dengan AI ya yang disebut dengan intelijen apa artificial intelligence ada robotik ada macam-macam gitu itu dari al hadid Nah umat Islam saat ini belum menguasai al-hadid sepenuhnya padahal dulu menguasai. Tahu nggak siapa yang bikin e, senjata api pertama di dunia? Itu Turki Utsmani mengambil dari mercon buatan Cina. Jadi ketika orang Cina nyalain mercon atau petasan itu untuk musir setan, Turki Utsmani sudah mengambil teknologi dari mercon itu dijadikan sebagai senjata api dan bisa membunuh orang gitu. Bagaimana kuatnya tentara Turki Utsmani saat itu gitu ya? Karena teknologinya berkembang. Jadi al-hadid atau apa e, mercon buatan Cina yang tadinya sangat-sangat e, mistis gitu ya, karena untuk mengusir setan dibuat jadi teknologis, menghancurkan musuh-musuh Islam. Nah ini sekarang kita lemah, malah kita berbalik sekarang. Kita lihat coba YouTube. Di YouTube ini tayangan-tayangan tentang horor, tayangan tentang mistis, tayangan tentang apa lagi ya? kuntilanak macam-macam ya. Jadi makin makin berkembang ini. Jadi tidak real berpikir kritis nalarnya tidak lagi e, nalar yang rasional gitu. Nah, yang kedua adalah kuatun bil ghaib. Kekuatan dengan gaib. Nah, gaib di sini bukan dalam pengertian yang tadi ya. Gaib ini bukan pengertian uka-uka macam. Gaib ini kekuatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha gaib. Jadi di Palestina ini kita lihat mereka punya kuatun bil ghaib kekuatan doa, kekuatan khusyuk yang menghadap hanya kepada Allah wajah mereka ini ketika memohon pertolongan tidak lagi berpengharapan kepada sesama manusia karena kecewa. Kalau kita banyak berharap kepada makhluk itu banyak kecewa. Bagaimana kecewanya orang-orang Gaza di Palestina terhadap orang-orang Arab Timur Tengah gitu ya. Yang kalau kita melihat kalau kita tayangan video mereka makan, Untan ya maaf ya kalau mereka makan afan itu dengan daging kambing, dengan daging onta segala macam. Depan daging kambing itu hanya empat orang saja. Oleh empat orang daging kebuli dan segala macam itu. Sementara di pihak lain mereka kelaparan. Padahal jaraknya tidak jauh. Bagaimana satu sisi seorang muslim yang kelaparan, di sisi lain kekenyangan. Padahal hadis Nabi mengancam itu. Dalam SAW. Tidak dilaknat oleh Allah SWT seseorang muslim yang bila bila tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudaranya tidur dalam kelaparan. Dahsyat ini. Ini terjomplang, terjomplang ini apa namanya? Kondisi yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk di Gaza, Palestina ini gitu ya. Tapi mereka punya kekuatan bil gaib. Doa luar biasa. Sehingga yang disebut dengan junud dalam tarauha, tentara-tentara Allah yang tidak tampak, tidak kelihatan turun ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama lalatul qadar ini gitu ya. Tentara Allah itu kan air tentara Allah, udara tentara Allah, tanah tentara Allah, angin tentara Allah, laut tentara Allah. Kalau ini digerakkan semuanya terjadi banjir, terjadi gempa bumi, terjadi badai ya. Terjadi uh, sesuatu yang sangat dahsyat menghancurkan musuh-musuh Islam. Kalau tentara-tentara Allah dipergerak dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu doa-doa orang Gaza Palestina. Nah, oleh karena itu salah satu bentuk empati kita, kita juga ikut berdoa. Mendoakan mereka agar mereka tetap diberikan kekuatan. ya Kekuatan bil ghaib, ya, kekuatan bil hadid, ya, kekuatan ya. kesabaran yang luar biasa. Dan kita pun harus membantu mereka dengan cara yang kita bisa, yang kita mampu. Nah, hadirin rahimahumullah, oleh karena itu para jamaah sekalian, orang yang mendapatkan layatul qadha tadi, insyaAllah hidupnya akan mengalami standarisasi sesuai dengan prosedur syariat. Nanti sebelas bulan kemudian akan nampak begitu. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya malam ini saja gitu ya. Bukan hanya malam ini, tapi nanti dampaknya, efeknya, side efeknya nanti ke sebelas bulan kemudian. Makin istiqomah, makin fokus, makin doa, makin berpengharapan. Rojaknya hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Dan makin kuat dan makin siap membela Islam. Makin siap untuk berjihad di jalan Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Islam itu bukan hanya agama yang sifatnya pribadi gitu ya, kepentingan pribadi, tapi bagaimana dari sholat kita, saum kita, ya, puasa kita, dan seluruh amalan ibadah yang lain itu ada berdampak sosialnya. ya, Sosialnya, dan ini yang diajarkan oleh Islam. Bahkan dari beberapa hadis kursi yang kita baca, jadi banyak orang-orang yang melakukan ibadah pribadi ternyata tidak diterima oleh Allah SWT. Hati-hati, rubah koriin kan ada ancaman dari Allah, banyak orang yang membaca Quran, ternyata Allah melaknatnya. Banyak orang yang melakukan sholat, ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari sholat, termasuk dari puasanya. Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena mungkin fokusnya untuk pribadi saja. Nah dari pribadi ini kita dampak sosialnya harus ada, dampak politik dan ekonomi ini harus ada. Termasuk memilih pemimpin yang yang adil dan bijaksana dan pemimpin untuk sultanan nasirah, pemimpin yang membela kaum muslimin. Itu harus jadi fokus umat Islam. Tidak bisa dipisahkan Islam dengan politik, tidak bisa. Islam dengan kegiatan ekonomi juga tidak bisa, gitu. Dengan pendidikan tidak bisa. Menyatu semuanya. Unitis, kesatu kesatuan gitu, tidak bisa dipisah, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini makin istiqomah, ya. makin kuat kesabaran kita dan makin siap menghadapi ujian dari Allah, ujian seberat apapun karena ini sudah mendekati akhir zaman dan terakhir ini ada informasi entah hoax atau apa. Nanti tanggal 8 April kita mengalami yang disebut dengan gerhana matahari. Bila mana ada dua gerhana di bulan Ramadan, kemarin sudah tuh kan gerhana bulan, kemarin gerhana matahari ini ini akan terjadi fenomena akbar terbesar di akhir zaman ini. Konon kabarnya dari beberapa literatur, hadis, ya ucapan Rasul dan juga ada ijtihadnya para ulama, hadirnya Imam Mahdi. Wallahu alam biswab, apakah memang waktunya bulan ini atau apakah sudah ada atau nanti nanti dibaiat di depan Ka'bah wallahu alam biswab. Tapi kita umat Islam siap menghadapi situasi itu dan siap di tentara-tentara Allah dan tentara-tentara amah di akhir zaman. Allahu akbar. Demikian yang dapat disampaikan aku laqali hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa lafa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.